Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku ada di Bambu Ungu Resto, restoran yang viral karena menyediakan tempat yang sangat cantik dan nyaman. Restoran ini terletak di Pasar 4 Barat, Mareland. Ya, ini memang restoran ini terletak di pinggiran kota. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya di sekitar Medan Kota pasti agak terasa jauh ya kalau kemari. Tapi ya worth it. Kalau kamu sampai sini pasti kamu ngerasa nggak nyesel sama sekali karena tempatnya benar-benar bagus dan nyaman. Nah guys, ruangan yang ada di depan kita ini kayaknya dia lebih tertutup, mungkin bisa digunakan sebagai ruang meeting. Di depannya langsung ada view kolam. Nah, ini ada sumur juga. Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah dapurnya, yang di tengah ruang musala, dan yang sebelah kiri adalah pentas untuk live music. Nah, kalau yang ini adalah salah satu spot yang paling aku sukai di restoran Bambu Ungu ini. Di sebelah kirinya ada kolam dan sebelah kanannya ada coffee shop. Nah, kalau yang ini pasti bakal jadi favoritnya anak-anak nih, karena di kolam ini isinya ada ikan koi. Ikan koinya tuh juga gak dikit, isinya juga banyak dan pasti anak-anak suka banget. Nah, di depan sana ada spot foto, di sebelah kiri dan kanannya ada tempat makan yang modelnya lesehan gitu. Dan view-nya ini langsung ke kolam, view depannya ya. Aku juga salut banget sama restoran ini karena mikirin sedetail itu. Wastafelnya tuh banyak banget loh, dan jaraknya tuh juga dekat-dekat. Jadi pengunjung yang mau cuci tangan tuh gak mesti jalan jauh untuk mau cuci tangan doang. Dan di restoran ini banyak kursi-kursi gini yang bisa dijadiin spot foto juga. Nah, ini dia landmark dari Bambu Ungu Resto. Dan di sana juga ada kolam dan taman. Kalian juga bisa masuk ke landmarknya itu buat foto-foto. Nih ada pengunjung lain juga yang masuk ke sana untuk foto-foto. Guys, ini bisa kalian perhatikan ya, tempat makan di restoran ini benar-benar banyak, yang lesehan maupun yang pakai meja dan kursi. Aku rasa ini juga bisa menampung ratusan orang. Dan restoran ini terniat sih menurut aku, soalnya material yang digunakan untuk meja dan kursi maupun gazebonya menggunakan kayu yang solid, yang kokoh dan nampak mewah. Dan kita beruntung banget di hari ini, kita waktu berkunjung kemari ada bapak-bapak yang ngasih makan ikan koi-nya. Jadi ikan koi-nya pada datang. Nah, kata si bapak, ikan koi yang ada di sini tuh ada 600 ekor. Wah, kebayangkan banyak banget. Oke, mari kita review makanannya. Yang di depan ini adalah mangga surga. Mangga surga ini adalah jus mangga yang porsinya untuk 3 orang dan diberi topping buah longan, buah semangka, buah kiwi, dan nata de coco. Nah, kalau yang ini adalah hot plate ayam lada hitam, pedes banget tuh. Dan dia terpisah ya, nasi putihnya kita pesan sendiri. Nah, kalau yang itu adalah nasi goreng seafood. Kalau yang ini recommended sih, soalnya topping seafoodnya tuh banyak. Pakai bakso, cumi, udang, dan ada telur mata sapinya juga. Nah, yang itu nasi bebek penyet
cabai hijau. Sayang banget aku kecewa soalnya bebeknya ini masih alot. Kita juga ada mesen mihun goreng seafood dan rasanya juga enak. Oke, totalnya untuk semua sama air putih juga Rp216.000. Nah, guys, di sini juga ada spot foto ya, telepon umum gitu, tapi sayang banget aku lupa ngevideoinnya. So sorry. Dan ini kita udah mau pulang, soalnya ini udah sore, udah mau maghrib. Dan kalau udah sore di sini lampu-lampu tuh udah mulai dihidupin. Jadi kesannya jadi tambah cantik gitu. Untuk lahan parkir di Bambu Ungu Resto ini juga cukup luas. Jadi kalian gak usah khawatir bakal nempet-nempetan parkirannya. Oke, segitu aja review Bambu Ungu Resto kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Thank you for watching. Assalamualaikum, bye-bye.